Habis itu kita masukkan air 600 gram, 600 mili di atas panci. Aduk dengan santan bubuknya. Sama tunggu masak saja. Tunggu bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan garam. Lihat saja, tunggu sampai dia meresap. Ini udah mulai meresap sedikit demi sedikit. Panas banget ya mas. Padahal ini aku satu bungkus pakainya yang awalnya harusnya 600 ml air, aku cuma pakai 400 ml saja karena kebetulan ini dagingku memang dari awal saya sudah masak, memang sudah setengah matang. Wow.
Terus kita matikan kompornya. Rendangnya sudah jadi. Ini dia teksturnya. Okay.